Welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Tak tahan, sahabatku tak tertahan, melayang sikapmu perawan. Berbeda, kau dan aku berbeda, kita memang tak serupa. Bebaskan, ku ingin dilepaskan, kita tidak sehaluan. Cukuplah, sudahlah, sampai di sini saja hubungan kita berdua. Ada konser yang paling baru dari Hot FM ya, yang namanya Big Jam 2019. Banyak banget aku lihat di channelnya penyanyi-penyanyi yang perform di konser ini. Salah satunya adalah Hazama yang akan aku reaction sekarang. Ini Hazama yang membawakan lagu Di Amaran Mama. Nah, Di Amaran Mama ini juga sudah sering aku reaction ya. Sudah sering sekali lah aku mendengar lagu Di Amaran Mama ini. Memang lagu yang lumayan bagus, lumayan keren, dan apalagi kalau Hazama yang membawakannya ya. Aku penasaran untuk melihat performnya Hazama di konser ini ya. Jadi langsung kita lihat aja sama-sama Hazama Di Amaran Mama di konser Big Jam 2019. Hot FM. Wah, rame. Wah, ini rame banget. Panggungnya kecil banget tapi padahal penontonnya banyak banget. Ini apa? Papa. Main stage bukan ya? Kayaknya iya ya. Ini main stage yang kecil banget. Mama ku ada kata, pada satu ketika cinta akan berkunjung datang. Dia ada sakti, oh bikin duniamu senang-senang saja bergoncang. Mama ku kata lagi, awasi orang ini, dia akan jadi segala. Masih kurang upgrade ini soundnya ya, sound outputnya ini. Kau ketawa juga akan berduka, dan dalam kekuasaannya sering kau orang yang telah dia marah mama, yang kau mampu tempat di duniaku. Engkau orangnya yang telah dia marah mama, yang kau curi hatiku buat selamanya. Mama ku ada kata, pada satu ketika cinta akan berkunjung datang. Sering banget itu, sering banget dipakai tuh Hazama. Kau sangka dia di depan mata menyambut hati terbang pergi. Kau orangnya yang telah dia marah mama, yang kan mempun tempatikan duniaku. Engkau orangnya yang telah dia marah mama, yang kan mencuri hatiku buat selamanya. Menyambut hatiku terbang pergi. Engkau orangnya yang telah dia marah mama, yang kan mampu tempatikan duniaku. Engkau orangnya yang telah dia marah mama, yang kan mencuri hatiku buat selama. Orangnya yang telah dia marah mama, yang kan mampu tempatikan duniaku. Engkau orangnya yang telah dia marah.
latihan main musiknya tuh di kamar. Rame banget. Hot FM. Oke, sayang banget ini Hot FM. Hot FM ini kalau versi studio keren banget ya. Live di studionya mereka keren banget, soundnya bagus banget. Tapi kalau konser seperti ini dia bikin nggak enak banget itu soundnya tadi. Harusnya sama lah dengan kualitas versi live di studionya mereka ya, soundnya ini. Sayang banget, vokalnya udah pas tadi levelnya, tapi musiknya tuh tipis banget kalau di earphone ya. Dan satu lagi kekurangannya kalau menurut aku konser ini, panggungnya ya, panggungnya terlalu kecil. Tapi aku kurang ngerti ya itu main stage atau bukan. Tapi kalau Hazama nyanyi di panggung itu, berarti itu sepertinya main stage ya, panggung utama ya. Tapi kok kecil banget, nontonnya aja lebar segini, panggungnya cuma segini. Sayang banget ya, tanggung-tanggung seperti ini. Jadi kita melihatnya juga tanggung juga ya. Harusnya stage-nya juga besar tadi ya. Lighting-nya sudah bagus lighting-nya, cuma stage-nya aja yang terlalu kecil kalau menurut aku ya. Tapi untuk Hazama dan band-nya tadi ya keren lah. Aku bisa membayangkan kalau aku berada di sana pasti energinya keren banget ini ya. Jadi ya mungkin sound-nya yang paling penting gitu ya. Sound-nya tadi yang paling penting untuk diperbaiki seperti kualitas sound di studio mereka. Jadi ya, itu aja kalau menurut aku untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.